حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي Fikri Ramadan, salah satu pengguna media sosial Facebook, di dalam salah satu postingannya, ia menceritakan di mana ia melihat langsung karomah dari Wali Masdub, Habib Bakar As-Sigab Gresik, bisa berjalan di atas air. Di dalam cerita yang ia sampaikan, pada awalnya ia menaiki sepeda motor. Kemudian ketika di jalan, ia melihat Habib Bakar tengah berjalan seorang diri. Melihat ada Habib Bakar, ia pun segera turun dari motornya, serta mencium tangan Habib Bakar dan bertanya, "Habib Bakar mau kemana?" Kemudian Habib Bakar menunjuk ke arah samping kanan dan memberi isyarat agar Habib Bakar hendak melanjutkan perjalanannya. Fikri Ramadan pun menjawab, "Iya Habib." Kemudian Habib Bakar pun berjalan menuju ke arah kanan, yang 10 meter dari jalan raya itu ada air sungai. Namun, kejadian di luar nalar, kejadian ajaib, itu pun terjadi. Tiba-tiba sesampai di sungai itu, Habib Bakar malah melintas berjalan di atasnya hingga sampai ke daratannya. Fikri Ramadan begitu terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia begitu tak percaya, ia merasa bagai mimpi melihat Habib Bakar bisa melintas di atas air sungai itu, mengambang di atasnya seperti melintasi sebuah kaca. Masya Allah.